Kiri kanan. Kanan kanan. Oh, wow! Woo! Gagal ya. Terakhir sekarang kita. Jupe kah? Maitimo cuy, terakhirnya. Ah, tegang semua, tegang. Ayo, what's up? Selamat datang di Ian Private Vlog. Kali ini adalah partai ulangan final ISL 2014 antara Persib Bandung versus Persipura Jayapura yang diadakan di stadion yang sangat penuh kenangan, yaitu Stadion Gelora Jakabaring, Palembang. Di mana ini adalah partai penuh gengsi, penuh dengan sejarah juga, di mana Persib Bandung juara pada saat itu di stadion ini. Di lantai Persib Bandung yang berlaga di Liga 1 sekarang, penuh sekali pendukung daripada Persib Bandung di stadion ini, seperti mengingatkan saya terakhir banyak sekali supporter Persib Bandung adu penalti saat itu ya. Juga ada Persipura Jayapura yang beritanya pada Liga 1 hari ini, kali ini yang 2017 Liga 1, mereka tidak bersama sponsor Freeport lagi, namun sponsornya udah ganti. Kita langsung saksikan bersama-sama, inilah dia. Selamat menyaksikan Persib Bandung versus Persipura Jayapura. Let's go. Ya, pertandingan sudah dimulai. Partai penuh gengsi Persipura Jayapura versus Persib Bandung. Febri Haryadi tentunya dengan tim yang sekarang ya lebih update. Ini untuk kita saling mengingat saja masa-masa keindahan pada saat itu. Pada saat itu saya ingat sekali semuanya hadir. Seluruh pendukung dari Bandung juga hadir. Bapak yang terhormat Ridwan Kamil juga hadir bersama supporter. Bersama-sama tidak menggunakan kaos saat itu. Ya, kembali lagi sekarang, Febri Haryadi. Febri versus Supardi Nasir, Supardi sekarang terjebak dalam offside. Juga pada partai final saat itu yang berakhir dengan adu penalti, yang bisa terlupakan. Ya, ada Jufrianto, Ahmad, ada Maitimo sekarang, Atep, Riza, Atep kepada Sergio Van Dijk. Sergio sekarang kepada Tony Sucipto. Tony masih baik pemain Persib Bandung mengatur. Ya. Oh, yang Son Alom tadi menjaga Haryono. Haryono sekarang kepada Supardi Nasir yang overlap dia, baik sekali Supardi mengumpan. Ada Sergio Van Dijk. Masih ada Ricardo Salambesi yang baik tadi membaca pergerakan atau movement yang dilakukan oleh penyerang Persib Bandung ini, SVD. Nelson Alam kepada Ferry Pahabol, anak muda ini. Ya, Haryono berlari, Haryono baik sekali dia. Ada Fujovic sekarang, Supardi. Febri Haryadi Bow sekarang pada Michael Essien. Essien sekarang baik lagi kepada Supardi. Mengatur tempo sekarang Persib Bandung. Bermain sangat pelan dulu Persib. Febri melakukan aksinya. Febri kepada Supardi. Supardi berlari, apa yang dilakukan Supardi? Mendingan umpan, ada sundulan Atep. Oh! Nyaris tadi melakukan bunuh diri pemain dari Persipura Jayapura. Luar biasa. Essien sekarang. Essien melakukan senang, sudah dilakukan. Ada Haryono sundulan, Supardi nanti sekarang. Supardi kepada siapa? Kepada Essien. Essien masih. Apa yang lakukan Essien? Essien, mau memberikan umpan namun diambil oleh Robertino Pugliara. Mantan pemain. Oh, Sergio Vendek sekarang. Peluang tadi. Luar biasa tadi Persib Bandung hampir menciptakan satu kegaduhan di lini belakang dari Persipura Jayapura. Sama-sama tim juara, sama-sama tim dengan tradisi juara. Kita tahu bahwa Persipura Jayapura telah banyak sekali mengumpulkan trofi dan mengharumkan nama Indonesia di AFC. Ya, umpan tadi dilakukan pemain Persib Bandung, dibuang saja oleh Ricardo Salampesi. Keluar lapangan sekarang. Persib Bandung dengan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Tony Suto kepada Maitimo, Persib sekarang ke belakang dia kepada Vladimir Fujovic. Ada Watkinson.
Oh, diambil tadi. Sumpah di Nasir. Jangan balik sekarang ke Sipur Jayapura. Oh, Minsor. Ada Haryono. Oh, salah tadi. Antisipasi. Baik, antisipasi tadi oleh Asian. Sekarang, Maitimo. Maitimo ke depan. Oh, salah umpan tadi. Masih ada Wamenar. Jovic, Fahabol. Iya, Supardi Nasir. Belum ke Supardi. Keluar, bola. Supardi sekarang melempar. Sudah lakukan, sudah dilempar sekarang. Jovic kepada Ahmad Jupe, Juprianto. Maitimo, pemain belakang Persib Bandung. Membangun serangan sekarang. Tony Sucipto. Tony Sucipto kepada Sergio Van Dijk. Mas Adam Asian, Michael. Pada Febri Ariadi Bow, masih Bow. Apa elokan Bow? Mencari ke oh Supardi Nasir, baik sekarang Supardi. Supardi sekarang masih Supardi. Melakukan apa? Umpan sekarang. Ada Sergio Van Dijk. Tidak mampu dijangkau tadi oleh penyerang satu ini, Sergio Van Dijk. Umpan yang sangat memanjakan tadi. Oh, nampaknya keluar. Nampaknya corner kick akan dilakukan oleh Michael Asian. Kita lihat biru sekali di stadion ini. Michael Asian, ya, sudah dilakukan oleh Michael Asian. Maitimo sekarang sundulan Maitimo. Tony Sucipto, sundulan Tony. Yo Jaehoon, masih sigap dia, masih sangat fokus. Pemain Persipura, Tino Spai. Haryono sekarang. Informasi lagi untuk Persipura Jayapura di Liga 1 akan mencari seorang penyerang kelas dunia juga ya. Nampaknya akan sangat ramai sekali Liga 1. Apalagi Persib Bandung akan bertemu dengan Persipura di Liga 1 nanti. Ini sebagai tolak ukur lah, kita lihat di sini dulu. Ya, sebagai simulasi ya enggak? Oke, Asian sekarang, Haryono, Persib lagi mulai. Persib Bandung, Persib sekarang, Persib masih ada. Oh, Bow, Febri ada di. Febri mengocek dia. Oh, baik sekali Febri. Ya, baik sekali Febri. Febri Bow, Bow masih Bow. Bow sekarang memberikan umpan. Ada siapa sekarang? Tidak ada lagi. Bagus sekali tadi Bow. Ocekan yang baik dari Bow Haryadi. Dari Pak Usahan baik sekarang, Persipura Jayapura, masih Persipura, ada Roberto Nopuga, wah serangan balik berbahaya sekarang, Robertino sekarang, masih Robertino, ya Robertino dijaga oleh Tony Sucipto, ada Tino Spai, ya, Ferry Parabol, iya ditangkap oleh Made Wirawan, sangat baik sekali Made Wirawan tadi, diganggu tadi oleh pemain-pemain Persipura, jauh ditendang, ada Asian, direbut oleh dua orang, Nelson Alom, ada Wamenar, woi, ada Haryono, Haryono, oh, apa itu tadi, oh! He's delivered all right. A goal at a really telling moment. Tertinggal nampaknya Persib Bandung. Satu gol untuk pertandingan hari ini. Proses tadi kita lihat seperti apa proses yang terjadi. Ya, kaki kiri, iya baik sekali. Namun tidak apa-apa. Kasih semangat lagi buat kita supaya bisa membalikan keadaan. Like videonya, subscribe juga supaya kita bisa membalikan. Ya, let's go. Dimulai lagi Persib Bandung sekarang. Maitimo, ada Haryono. Haryono kepada Supardi Nasir. Supardi Nasir sekarang kepada Febri Ariadi. Ya, baik sekali ada Haryono. Haryono berlari dia, mencari peluang sekarang, mencari ruang. Masih ada Supardi Nasir kepada Febri. Febri apelokan Febri. Febri sekarang Febri masih kepada Haryono. Iya baik sekali kepada Supardi. Apelokan Supardi memberikan umpan. Ada Sergio Botak. Oh, ada Maitimo sekarang. Maitimo sekarang kepada Supardi Nasir. Masih Supardi Nasir memberikan umpan. Lord Tatep. Lord goal. Goal Persib Bandung. Atep Lord berhasil tadi, luar biasa Atep Lord Atep, luar biasa tadi proses yang terjadi dari umpan diberikan oleh Supardi Nasir yang khas dengan umpan-umpan crossingnya Persib Bandung melalui Supardi Nasir. Berjalan sekali sekarang taktik Persib Bandung. Ya, dimulai lagi pertandingan. Yoi, berakhir lagi babak. Wah, satu sama kayak final. Final kemarin juga gitu. Akhir babak pertama, Persib Bandung juga golin. Wah, ini sama nih, gila. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi babak kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa yang udah nonton sampai tengah, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Juga kasih tahu kita lagi versi versus apa di komentar di bawah, oke?
Kita akan lanjutkan babak kedua dalam gelaran. Mengingat lagi ya, final. Ya sudah dibukakan. Babak kedua segera sudah dimulai. Ya ada Perry Fabol. Haryono sekarang, Haryono. Pada Rafael Maitimo. Rafael Maitimo bertemu Sucipto. Tony kepada Atep. Atep Rizal. Atep sekarang. Atep, ya. Ada Esien. Esien. Ada Haryono. Haryono. Febri Bow. Bow, kita lihat Bow. Bow kepada Supardi Nasir. Ya, baik sekali Supardi. Apa yang Supardi memberikan umpan lagi? Sergio Van Dijk. Tiang tadi. Luar biasa. Ah. Bang Sucipto. Masih terus pemain dari Persib Bandung dalam babak ini lebih menyerang sekarang. Maitimo. Tony Sucipto sekarang kepada Rafael Maitimo. Ada Haryono. Haryono ke belakang. Ada Fujovic. Fujovic naik dia mengatur serang sekarang. Fujovic. Iya. Oh, umpan tadi masih diala oleh pemain. Oh, Boas Alosa masuk nampaknya. Boas. Ada Haryono. Ada Jupe. Ada Maitimo. Maitimo kepada Tony Sucipto. Tony sekarang Atep. Atep Riza masih Atep. Atep sekarang pada Maitimo. Maitimo menarik dia kepada Essien. Oh, Essien melihat peluang, ada Sergio Van Dijk berlari dia sekarang. Baik sekali Sergio. Sergio belok ke Sergio berikan umpan. Ada Bow. Wow, salto tadi. Hai, hampir. Salto yang dilakukan oleh Febri Bow Haria di umpan yang sangat luar biasa, yang sangat akurat. Dilakukan oleh Essien dan tendangan balik Bandung. Setengah balik Bandung dilakukan oleh Febri Bow. Wow. Ya, kita lanjutkan lagi. Kira-kira bisakah kita membalikkan keadaan ini? Ada Tino Spai sekarang. Maitimo. Oh, Atep sekarang serangan balik Persib Bandung. Masih kuat Lord, masih Lord, masih Lord, masih Lord. Lord, Lord, masih Lord tidak terebut Lord kepada Sergio Van Dijk. Buang tadi. Essien kuat. Oh, Boas Alosa bentrok dengan Essien, terjatuh dari Essien. Bukan pelanggaran, Haryono. Haryono, masih Haryono. Haryono ke belakang lagi. Kepada Fujovic. Fujovic sekarang, Fujovic. Fujovic. Masih Fujovic kepada Supardi Nasir. Pelanggaran tadi bukan nampaknya wasit menunjukkan play on. SNO, salah oper tadi dilakukan oleh Supardi. Supardi Nasir ke depan sekarang. Maitimo. Ada Rafael, Maitimo. Kepada Sergio Van Dijk. Kepada Atep. Iya, Atep. Iya, ay. Kerjasama yang tadi hampir saja menciptakan gol. Masih Robertino Fugliara. Mantan main Persib Bandung ini. Ada Tony Sucipto membuang lagi dia jauh ke depan kepada Sergio Van Dijk. Iya, Atep masih Lord, Lord, Lord sekarang kepada Sergio, kepada Tony. Tony sekarang lihat lagi kawan kepada Maitimo. Baik sekali Persib Bandung melakukan strateginya. Iya, baik sekali sebuah formasi yang sangat luar biasa. Supardi Nasir sekarang mencari kawan. Dia melihat siapa? Ada Essien. Ah, terlalu deras tadi Essien padahal sudah meminta bola di tiang jauh. Kencang sekali dilakukan oleh Supardi, terlalu seperti menendang itu arahnya, apakah menendang atau memberikan crossing. Namun dari sebuah taktikal yang sangat luar biasa tadi, Tony Sucipto kepada Made Wirawan. Made sekarang, langsung saja Made ke depan. Made. Ada Ian Luis Cabes. Ada Febri, ada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai sekarang kepada Womisor. Ada Febri Bow. Bow kepada Essien. Bow. Bawa kepada Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk sekarang masih ke belakang lagi pada Essien. Essien kepada Maitimo. Maitimo Rafael. Maitimo sekarang. Sekali lagi pada Tony Sucipto. Tony Sucipto kepada Essien. Iya. Essien Maitimo sekarang. Maitimo masih Persib Bandung menguasai jalannya pertandingan. Supardi Nasir. Supardi. Iya, berlari dia Supardi. Yes, Febri sekarang Supardi bekerja sama. Ay, direbut tadi Oswaldo Hayo. Jaehoon menendang jauh dia. Menit ke-75. Ada Febri Bohariadi. Masih Supardi Nasir, iya Supardi bagus sekali Supardi. Berikan, iya Van Dijk. Au, apa ini, ada Fakdawer. Maitimo ke atas tadi. Kepada Tony Sucipto. Oke, ada Ahmad Juprianto, aman sekarang Persib Bandung. Atas pada Atep, Sunul tadi, tadi pelanggaran. Ditabrak tadi dari belakang, Atep Rizal. Kita lihat tayangan ulangnya. Iya, dari Iwan Kabes, terjatuh dia. Kapten dari Persib Bandung ini yang sudah lama sekali bermain. Pernah mencicipi gelar juara juga, Piala Presiden, Piala ISL. Pemain yang berprestasi di Persib Bandung. Jovic ini tim juara. Termasuk juga pada tahun 2014.
dalam tim juara pada saat itu, living legend Febriyadi. Sekarang pada Supari Nasir, baik sekali Persib Bandung sekarang melakukan eksploitasi yang perlukan. Supari Nasir menekan umpan, masih ada Anis Chow, Herius Alom, iya diambil oleh Febri Bohariadi. Ada Maitimo, ada Atep lagi, Persib dari kanan dari kiri, disliding oleh Anis Joe. Terjadi pelanggaran nampaknya, wasit menunjukkan. Tendangan bebas saja, sudah dilakukan cepat sekali tadi oleh Persib Bandung. Tonus Cipto sekarang pada Atep Rizal. Atep, iya umpan Atep, Sergio! Tidak mampu tadi dijangkau oleh Sergio Van Dijk. Nampaknya, Osvaldo Hai. Dan Nerius Alom. Alom. Supari Nasir, oh, keluar tadi bola. Febri Bohariadi. Febri Dian Luis Cabez. Ada Essien. Essien kepada Haryono. Haryono kepada Rafael Maitimo. Ada Tony Sucipto. Tony salah oper tadi. Tony kepada Osvaldo Hai. Sekarang Osvaldo membawa bola. Ada Wadim Sar. Supardi Nasir, Supardi masih Supardi, kerjasama kepada Bow, Bow masih sekarang memberikan umpan, ada Sergio Van Dijk, masih tadi peluang, hampa tadi, ada Atep Rizal, Atep sekarang, disliding oleh Johan, oh terjadi pelanggaran, Anis Joe, diperingati oleh wasit, melanggar keras, oh kartu kuning nampaknya sudah keluar, pelanggaran keras. Layang ulangnya, saksikan lagi. Iya, betul sekali mengambil kaki daripada Atep Rizal. Namun saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang sangat peluang penuh dengan kesempatan dan juga bisa jadi peluang-peluang yang terakhir di menit 89 ini. Sergio Van Dijk, Sergio sudah lakukan Sergio dari Cardo Salampesi. Jauh tendang, maksudnya operan tadi. Ada Nerius Alom. Tahap open. Persipura Jayapura sekarang serangan balik. Ya, masih ada Ahmad Juprianto. Kuat sekali Ahmad. Ahmad Juprianto, kuat sekali dia. Kepada Atep Rizal. Atep, ada Ahmad. Dan berakhir pula pertandingan 90 menit antara Persipura Jayapura dengan Persib Bandung. Hai. Gimana nih, kita lanjutin aja ke penalti atau gimana, atau sama aja biar nanti aja kita lihat seperti apa lanjutannya. Kasih tahu komen di bawah apa kita lanjutin ke penalti atau enggak, kita ambil lagi video kayak gini selanjutnya. Oke, terima kasih buat kamu yang nonton, jangan lupa like, share, komen, subscribe kalau kamu suka videonya. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya besok. Ayo kata terima kasih, peace. Ya, kita lanjutkan di babak perpanjangan sekarang. Masih satu sama. Essien Maitimo. Lanjutkan lagi. Babak perpanjangan, yuk. Febri Ariadi sekarang. Bawa bola, mengocek dia. Wow, lebih santai sekarang Febri. Febri pada Haryono. Wow, luar biasa sekali Haryono hari ini. Sergio Van Dijk. Sergio. Oh, Essien tadi tidak bisa memberikan umpan. Rapat sekali. Boas Alosa sekarang. Boas. Tidak bisa direbut. Dian Cabez. Nah, sliding tadi oleh Mas Har, namun tidak kena bola, tidak kena orang juga, jadi aman. Ada Maitimo. Maitimo pada Tony Sucipto. Tony pada Essien. Gimana kalau kita masukin Kim Kurniawan pada saat-saat kayak gini? Ada Haryono. Haryono langsung ke depan. Dicari Sergio Van Dijk. Ada Fabo. Supardi Nasir. Ya, Febri. Febri kepada Supardi. Supardi, masih Supardi. Supardi ke depan langsung ya. Baik sekali Febri Ariadi. Baik sekali tadi. Iya, umpan jauh. Ada Lord. Diambil oleh Yeo Jae-hoon. Inus Pae. Ada Fak Dawer. Jauh dia. Haryono. Nelson. Ada Sergio Van Dijk. Sergio ada Febri. Masih Febri. Masih Febri Bow. Masih Bow. Berikan umpan Bow. Ada Lord. Atep, Anis Joe, Jovic, lini kanan Persib Bandung menjadi poros penyerangan. Semua penyerangan dari Persib Bandung, dari pergerakan Supardi dan Febri Ariadi memang tidak kita tahu, memang di kanan Persib Bandung sangat aktif tiap pertandingan. Ya, berakhir lagi
babak ke berapa ini babak perpanjangan pertama ya. Lanjutkan lagi babak perpanjangan kedua sekarang. Persib Bandung versus Persipura Jayapura. Dalam laga memperingati ya final 2014 lalu. Lanjut lagi ya babak perpanjangan kedua sudah dimulai. Sama Jubranto sekarang pada Isien. Isien. Masih Isien. Pada Isien ke Van Dijk. Ada Atep sekarang, Atep. Atep Rizal, Atep ke belakang dia. Tidak mau lebih lama memainkan bola. Tony Sucipto, masih Tony. Berlari Tony. Tony dijaga oleh dua orang Persib Bandung. Nampaknya sudah terbaca taktik dari Persib mengandalkan serangan-serangan dari flank. Dari kiri dan dari kanan. Dennis Joe, Anis O. Pelanggaran nampaknya betul sekali di sikut nampaknya. Oleh Maitimu. Wah, betul sekali terkena wajah tadi. Jatuh. Pemain dari Persipura. M. Tahir dibuang tadi. Jovic, ya. Baik sekali Jovic, masih kuat. Sergio Van Dijk. Wow. Atep. Ada Fakdawer kepada Salam Pesi. Buat sekali pemain dari Persipura. Anis Chow. Anis Jo kepada Supardi. Supardi Nasir kepada Febri Bohariadi. Febri kepada Haryono. Haryono sekarang pada Esien. Esien kepada Sergio Vendak. Sergio Vendak mencari siapa? Febri. Umpan yang sangat baik sekali dari Febri Ayadi masih sekarang. Febri masih Febri. Febri. Ay, terlalu lama tadi membawa bola. Ya, nampaknya rencana dia untuk masuk ke dalam karena oper-operan flank itu sudah terbaca nampaknya. Dan gagal terus dari tadi. Ya, keluar. Bola untuk Persipura Jayapura. Fernando Pahabol. M. Tahir. Fakdawer ke belakang. Nelso. Ada Nerius Alom. Pahabol sekarang masih. Ada Osvaldo Hai. Ya, Atep. Atep ke depan. Atep, iya. Dengan demikian berakhirlah. Oh, pelanggaran nampaknya, bukan habis ya. Masih sangat tegang sekali ini. Apakah diadakan gol di sini atau harus masuk ke dalam penalti seperti pada tahun 2014. Ya, Tony Sucipto sekarang. Tony kepada Essien. Ada Ricardo Salampesi. Ya, wasit sudah melihat jam dan nampaknya harus seperti final 2014. Persib Bandung akan melakukan tendangan penalti dengan Persipura Jayapura. Mari kita saksikan bersama-sama seperti apa drama yang habis ini, hampir habis. Jangan lupa like juga ya, like untuk penalti-penalti. Like, comment, share, subscribe di bawah. Kita mulai saja yuk, penalti. Oke, let's go. Ya, mulai Persib Bandung. Boy, you can feel the tension. Tegang sekali, tegang. Mengingatkan kita kembali penalti. Pada tahun 2014. Final saat itu. Sergio Van Dijk sekarang. Sergio Van Dijk tenang dia. Kaki kiri. Kiri ke kanan guys. Kiri atau ke kanan kita. Sini aja lah ya. Oke. Sip. 1-0. That was a great strike. He just gave the keeper absolutely no chance. Madi Wirawan, kiri kanan, kanan, kanan. Kanan sih. Bawah lagi. Always a little more pressure when you're trailing, but it didn't show. Atep Rizal. So the captain steps up. Atep. Kemana kita? Sini aja ya. Sini kencang. Tapi. Puff. Good eye, good. Sip. Foot of the keeper. Ada Womisor. Kanan kiri. Tebak. Tebak coy. The third man in the queue. Bow. Sini kita bikin ya. Oke, Febri Boyadi sudah lakukan tendangan. Baik sekali. Telat tadi penjaga gawang. Anis Joe. Kanan kiri kanan. Bawah kanan bawah. Essien. Harus baik ini Essien. Essien.
Essien. Sudah lakukan Essien. Baik sekali Essien. Wow. Wow. Sabol kiri kanan. Kanan kanan. Oh! Wow! Woo! Gagal ya. Terakhir sekarang kita. Jupe kah? Mighty Mo cuy terakhirnya. Ah, tegang semua, tegang. Tegang! Kanan lah ya. Kanan apa kiri? Kanan lah ya. Kanan kenceng. Kanan sini, sini, sini. Sini aja lah ya. Sip, situ aja. Mighty Mo sudah lakukan, Mighty Mo! Goal! Persib Bandung juara! Wow! Wah, mengingatkan kita lagi juara nih 2014. Wow, my God, luar biasa. Dia harus diakhiri dengan adu penalti. Persib Bandung versus Persipura Jayapura. Ah, luar biasa banget. Gila-gila keren. Terima kasih guys kalau buat kami yang udah nonton. Lagi besok, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Kita selebrasi bersama-sama. Mudah-mudahan tahun ini Persib Bandung bisa juara ya di Liga 1. Itu aja video kita untuk hari ini. Terima kasih. Peace.